Halo lagi, sebelah kalian Giva and welcome back di game Sakun of Rise and Ruin. Oke, pada kesempatan yang lalu kita udah membuat sebuah festival ya ini. Nah sekarang mereka pada bernyanyi kayak di sana. Nggak tahu itu lagu yang mana atau lagu panen yang dulu yang pas saat nanem ya. Nah tapi sayangnya ini gunung udah meletus, sekarang udah beres ya. Kayak I feel God Omijuchi tuh gak suka dengan festival kayak gini, atau dia merasakan kebetulan para dewa jadinya dia marah guys. Tapi kita udah siap karena kita udah dapat senjata Hoshidama yang bisa melukai dia. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, dan di episode yang kemarin juga kita udah tahu siapa sebenarnya Yui ini guys ya. Ya, bagi yang belum nonton langsung aja tonton episode semuanya biar tahu siapa Yui sebenarnya gitu ya. Oke, dan si Mirtha juga, si Mirtha ini bakal pulang ya. Dia tujuan untuk kembali ke dunia manusia, alam manusia, dan membawa Kaimaru bersamanya guys. Alright. Oh, mereka kayak ini guys, memberi semangat pada Sakuna untuk melawan si itu Evil God Omizuchi. Apa kita langsung melawan dia? Wow. Posisi. Oke, kita akan kembali. Tapi jejak akan kembali lagi guys ke rumah ini. Nah, aduh gawat. Lahannya belum gue sempurnain guys. Apakah ini akan menjadi episode terakhir? Illusion Patch Part 3. Oh, di sini kita mendapatkan pecahan dari Hoshidama guys ya. Wow. Ternyata di bawah ada alam lagi. Wah, ini kesalahan nih. Kesalahannya aku perbuat, guys. Jangan ditiru, guys ya. Gua mohon ya. Gua harap ya kalian selesaiin dulu quest yang menanam itu, guys ya, baru lanjut ke sini. Ini terlalu terburu-buru gua ya. Untuk festivalnya. This is the source of the negative energy that if Omizuchi has suffered from this corruption. The reason why Lady Kamihitsuki has always desired this island reveals itself. Yet that matters not to this harvest goddess. Nampak dia goyang. Nampak dia goyang itu badannya Sakuna. Oke. Ya ini kita bakal langsung melawan si Omizuchi guys. Oke. Kemungkinan ini bisa jadi episode terakhir untuk Sakuna of Rise guys ya. Apakah ada item? Mohon maaf nih guys. Keseringan ya, tapi mungkin aja ada item-item yang bisa kita ambil. Pasti ada monster lain. Benci banget gua galak. Waduh, galanya nabang. Kiri dan kanan. Kiri dah. Turun pula. Sebentar. Adalah mereka tetap ada. Adalah. Apakah harus dibunuh semua? Aduh. Oh. Ada loh itemnya, guys. Hijau. Ada ayam, ada babi. Dan kuning. Oh, itu dia. Ternyata ada itemnya, guys. Alamak, gila. Keluar-keluar langsung nyerang. Ayam memang ayam. Udah, jangan ganggu perjalanan Dewi ini. Ganggu mulu. Tobat-tobat dulu. Oke, ada ke bawah lagi. Mama mati gua. Enggak. Pak ini kemana pak? Sumpah jalannya. Weh. Ada anda. Sekarang dia jadi monster biasa guys. Darahnya tebel banget. Jangan bilang semua monster ada. Oh enggak, enggak tebel.
Lemah. Awas bom. Woo. Ini syukurin. Nah. Makanya jangan jadi jahat. Ya, hanya ada ini Leaf of Creation. Oh, itu hal baru, Pak. Oke. Ternyata ada item yang bisa diambil-ambil, guys ya. Alright, alright, alright. Lalu kita ke atas lagi dong. Oke. Selagi, guys. Walah, yang bener. Yang bener Sakuna. Wah. Pencet lo, guys. Ya, gitu loh. Kita udah dari sini ya. Berarti kita ke sini, guys. Bawah. Tuh, kita ke atas dulu. Waduh. Takutnya bakal udah selesai gitu, guys. Oh, ada. Kemungkinan ke sini dulu, bener. Waduh, waduh, gila di combo, Pak. Bawah nyuduk atas langsung nendang. Gak sakit. Kalian-kalian ini lemah. Ah, ini ada. Oke. Gak ada jalan balik kah? Seakan-akan ya jadi ragu gitu, guys, untuk lanjut tuh. Bentar, gua mau ngecek lagi, guys ya. Mohon maaf nih, gua balik nih mengecek jalan, guys. Kita dari mana dan mau kemana gitu. Ya, saya yakin. Empat keempat loh. Panjang banget, Pak. Pada kelinci keluarga ini. Wih. Waduh, waduh, dari belakang. Bisa counter. Itu. Oke, pesanan juga. Gue dia mau ini tuh, guys. Ya ini loh. Makanya gue diem-diem aja gitu. Ada tuh, ada. Ngelinap satu di situ. Oh, emang. Duh. Oh, sakit banget itu. Panahnya kelinci. Oh. Dah lah. Langsung aja lah. Ada apa? Go. Oh, ke bawah. Berjalan ke bawah, guys. Tiba-tiba muncul. Bentar. Oh, tadi oh iya. Oke. Jadi betul kita ke bawah. Buset. Tiba-tiba. Langsung pas. Masih di satu. Ya sudah beres. Wes. Sebentar. Gua lupa kalau tiba-tiba ada lubang yang muncul. Bentar ya. Saya cek dulu nih kiri kanan nih. Gak usah pakai lubang, udah ada lubang deh. Wih. Aduh. Enak tau kontorku.
Saya mau counter lagi. Lah kok gitu? Saya mau counter. Susah, lama. Susah guys, counternya guys. Kok mau counter loh. Dia malah, wah lama. Kan enak. Gak kena. Dalah. Ini langsung lah. Oh lama nih. Ya lah burung meninggal aja gitu loh. Tercipta lagi ya. Weh, semua bos, semua mantan bos. Ini burung ini. Dan meninggal, nice, burung kena. Aduh. Tuh ada lagi. Oke, udah beres. Beneran gak ada apa-apa, enggak ada loh. Tuh udah gak ada apa-apa. Oh, ini dia. Ini yang sebenarnya guys, True Deeps. Sini nih Evil God yang mujizinya guys. Apa wujudnya? Oh naga pak. Dua. Tiga kepala guys. Tanduknya beda-beda. Hatred, overflowing resentment. Oh, for Lady Kamuhitsuki, for the guards of the capital. Oh dia punya dendam guys ya. Sama Lady Kamuhitsuki dan juga para dewa di kapital guys. As a fire unquenched. Bodoh amat lah, amat dendammu lah. Yang penting sekarang dirimu tuh mengancam gitu loh. I am Princess Sakuna. Before we do battle, I have but one question. Where are my parents? Yeah. Takaribi and Toyohana. Tawa dia. So you are Takaribi and Toyohana's daughter. Yoi. Kenapa emang? A most interesting turn of events. Waduh, your pathetic parent katanya guys. Hina orang tua kita ini, harus diajar guys. I see. I must thank you for your callous admission. Enggak bisa diajak damai. The clouds part on my lingering doubt. Divine Raiment, reveal your true strength at last. I care not what happens to me. In exchange, I beseech you, lend me all the power you have left. Oh yeah. My name is Princess Sakuna. Kalau kalian belum tahu guys ya, selendang atau raiment yang kita pakai itu yang kayak biar bisa jadi kayak Spider-Man, ternyata itu buatan dari para UFO kemarin guys ya, alien 2 UFO yang kita temui pada saat mencari Yui itu loh. Dia mereka yang membuat selendang itu ternyata. Pantesan si Tama bilang kalau dia nggak tahu dari mana selendang itu tercipta, guys ya. Kemungkinan besar, entah itu ibunya si Sakuna, ya si Lady Toyohama itu yang pernah ketemu dengan mereka dan mendapatkan selendang ini, guys. Oke. Apakah kita bisa? The apple does not fall far from the tree. Impudent. Oh, yang tengah paling gede guys. Kepala aslinya guys ya. Enggak deh, kepalanya tiga guys. Badannya cuma satu. Gue kira ada tiga naga, ternyata kepalanya tiga. Oh, Mizuchi of Ruin.
Oh, di Rimur winnya. Kacauannya tuh kamu. Yes. Oke. RB. Oh, bisa gitu guys. Oh. Oh, bisa counter guys. Ada nomor apa, Pak? Saya di sebelah sini, Pak. Saya di bawah kepalamu loh. Aduh. Lumayan sakit ya. Aduh. Ini satunya enggak aku, Pak. Aduh, gila, sakit banget. Sakit banget guys, sumpah guys. Alah, meninggal. Oke, kita meninggal. Kita diam dulu. Sambil menunggu Jojo-nya guys ya. Aku gak nambah-nambah, Pak. Lebih sakit itu daripada sekarang biasa ya. Gak kena. Head of fire ya. Apakah tiga kepala ini? Oke. Boom. Ah lu. Oh lu, kenapa lu? Satu kepala kena. Mana? Hilang kepalanya, Pak. Wih. Lu, saya di belakangmu. Wow, gila, masih jalan ternyata, Pak. Udah gitu, oke. Saya belum paham patternnya, guys. Aduh, sepertinya kita harus menghemat hijau-hijau dah. Gila, bawa meteor. Ini orang. Boom. Okay. Sorry guys, I don't know. Okay, kita skip. I don't know guys. Boom. Okay, dikasih tahu itu guys ya. Lah. Lah kok masih kena? Kurang banget. Aduh. Apa sih itu? Waduh, darahku lebih parah dari tadi, guys. Serangan fisik gak bisa ya? Gotcha.
Okay, here we go again, guys. Ini susah ternyata. Okay. Sambil menghafalkan patternnya, guys. Okay, dia bakal nyembur. Lah. Kok gak kena? Curang banget. Oh, ini nyembur nih. Ah, kena kau. Oke, kita kesini. Oke, karena yang tengah lempar batu, guys ya. Oh ya, awas. Alright, ya seperti itu. Nice, Sakuna. Oke. Gak usah. Aduh. Dia ngelempar batu, Pak. Oke. Ya. Ini curang banget. Padahal udah kena, lo. Oke, dia menyembur nih. Oke. Boom. Aduh, masih kena. Sebentar, ini kayak equipnya nih salah ini. Menahan serangan magic fire. Nah, harusnya ini, gue pakai ini harusnya. Oke. Boom. Oh, darah aku nambah segitu doang, Pak. Oke. Biarkan aja. Darah kita biar nambah. Penuh lagi. Oke, ini yang agak ribet, guys. Karena tinggi banget ya dia. Dia kayaknya nggak pakai itu, guys. Oke. Dia pakai serangan fisik, guys ya. Apa itu tadi? Oke, kita pakai ini. Waduh. Kenapa itu kena petir? Waduh. Oh, itu 1000, Pak. Waduh, meter, guys, awas. Boom. Nah, lu kena. Sakit toh. Tambah darah dulu. Darah, ayo. Oke. Kayaknya tinggal satu, guys. Satu kepala lagi. Risik. Ada tangannya sekarang, guys. Wow. Kokumu. Oke. Ulululululul. Masih ada auranya. Curang banget. Oke. Waduh, masih ada serangan ketiga, curang banget. Sumpah. Dia mau ngapain? Oh. Apa itu? Wow.
crush you. Wih, kuku. Walah, waduh, kena. Kok ini terus-terusan? Waduh. Oh. Aduh. Dia bisa ngeluarin banyak elemen, Pak. Aduh. Tetap kena moncongnya, Pak. Enggak apa-apa kalau yang ini ya. Enggak terlalu mengerikan sih. Ya, sebentar. Gimana cara nyerangnya nih? Kalau dia aduh, water. Aduh. Awas, moncong. Gua apal. Sekarang wah, menang guys. Ternyata masih kena buff, masih bisa menang guys. Ini orang yang topan guys. Masuk makin susu. Rasain. Gak mempan. Rasain ini. Cangkukum. Macem-macem Mama Dewi panen kayak gini loh. Is it astonishing to think that such genuine might lay behind your conviction? Makanya jadi naga yang baik, bantu Sakun aja ngelindungi pulau ini. Though my victory was never assured, I would have been remiss not to give my all. Thus does the hour of my expiration draw nigh. This mortal form sputters and fails. Should the seed of resentment persist in the lowly realm, I shall be reborn yet again. However, that will remain impossible for some time. Oh, kalau jadi manusia dia kuat banget dong. What? Oh. Hold! At least wait for him to finish speaking, Divine Raiment! Your power, the power of the Harvest Goddess, just as the resentment of the lowly realm made this isle a haven for demons, so too will your bountiful harvest bring great blessings. The lowly realm is on the precipice of turning the page on the age of starvation and war. Oke, jadi dunia Lowly Realm itu yang tepatnya para manusia guys, katanya di situ penuh dengan, udah berubah guys ya, jadi zaman yang penuh dengan kelaparan dan juga peperangan. The children of men will tenuously join hands and create a new country. Hatred cannot fester where peace reigns. That place will not hold enough resentment to resurrect me. Your deeds here today shall echo throughout the ages, and the people will raise themselves up anew. Neither I nor the demons shall return. Farewell, great goddess of men, who has quelled my interminable hatred. Oh. Kita dibuang kemana tuh? Kayaknya dia gak bakal jahat lagi guys ya. Udah mengakui kita tuh. Yeah. Kalian terjadi dengan Sakuna. His soul has gone away. Whence does he venture this time? Whose heart has he connected with? He says he's gonna bring the goddess back. I see. Lady Sakuna and Lord Tama have been gone for some time.
So he has sent his soul as a beacon to guide them back. Man, he's so hard to pin down. But all we can do now is trust him and wait. Just like he trusts in us. Apakah Sakuna bisa kembali, guys? Indeed. All we can do is pray. Ini semuanya ini menunggu Sakuna bisa, dan berharap Sakuna bisa kembali. We're here in the lofty realm, so who should we pray to? To Sakuna and Kaimaru, duh! They're gods too, you know. The god I believe in is different. Mirte. But I can believe that they will return. I will pray to my god too. For Sakuna and Kaimaru to return to us. Huh? Oh. Jatuh kemana nih? Ke Loli Rim. Apakah benar-benar dibuang ke Loli Rim kita, guys, ya? Dunia bawah. Membisikkan para manusia yang sedang berperang dan mengalami masa kelaparan, guys, ya. Where are we heading? If it is to the Loli Realm, will we be reborn as humans? I pray that I will be reborn. Oh, kelahir kembali sebagai manusia, guys. As do I. At least grant us that. Why have you stopped? Huh? Something is coming. Something is coming. A light. Cahaya? I recognize it. Ya tahu itu, guys. Oh. You've grown so big, Sakuna. Mother. Oh. It's truly Lady you. Toyohama, guys, sini, guys. Your valiant triumph over Omizuchi has freed our tormented souls at last. Power. Is father with you as well? Temu ibunya, guys. Indeed. Oh, ini bapak yang gini. Takiribi. Alah, Pak. I. Father. I understand your embarrassment, but could you? He is truly hopeless. Oh, ketemu dua orang tanya, guys. Have you forgotten? I am your true master. It is my duty to pay the price for your power. Please. Oh, ini. Do not take my child, my Sakuna, away. Harga yang kita harus bayar, guys, karena menggunakan kekuatan si Divine as well. Raimennya, guys, ya, selendang kita, guys, ya. The soul of none other than Lord Takaribi, the peerless warrior god. Oh, peerless warrior god, ya. Peerless warrior god. Tak terkalahkan, berarti. We've just been reunited after so long. I cannot bear another farewell. Oh, ini berarti kedua orang tuanya Sakuna tuh meminta untuk menggantikan resiko yang harus dibayarkan, guys, ya. Udah kayak Naruto aja ketemu sama bapak ibunya, guys. You have used your power to accomplish what ini dia Lord Takaribi ini yang enggak tahu bapaknya sampai apa kayak ini nih. And return to your friends and take him along with you. Kaimaru? His soul was captured by Omizuchi. Much like Kaimaru. As it wandered in search of you. Jiwanya ditangkap oleh Sakuna. Bisa ngomong. Goodness, the poor thing is beside himself. Yes, he is indeed. I suppose someone needs to take him home. Listen, you. You've spoiled my private family time. How miraculous that we were able to bid you farewell, my love. Yeah. I am loath to part. Baru ketemu harus bisa lagi. Even if the world is kayak Naruto, guys. I shall always love you and look after you. Yes. Do not forget, you are our daughter. Yes. Tama, you have endured much on our behalf. You did well raising Sakuna. Please continue to guide her. Yes, my brother. Bisa lagi, guys. I will serve guys. Her faithfully as long as I live. Ya, kita gak jadi berarti. Kita kembali tapi yang bakal turun ke Mother. Loli Rim berarti bapak ibunya Sakuna dong. Goodbye. Yo. Oh, tapi setidaknya ya kita ada tugas lain, guys. What of Kaimaru? He is with me.
When we return home, he should awake. A beautiful day, is it not? Ternyata yang bikin kayak Maru gak bisa ngomong adalah jiwanya ya, ternyata udah diambil atau ditawan oleh si Evil God Omizuchi guys ya. Dengan kita berhasil mengalahkan si Omizuchi, berarti terlepaslah belenggu dari jiwanya si Kaimaru, akhirnya bisa ngomong kan tadi kan. Dragon Scale Accurate. You can save your kill data upon loading the save file. You are able to play again for right before the festival. Ah. Okay. Oh, berarti ini memulai sebelum guys. Tapi statusnya itu masih sama ya, gak berubah. Ini chapter 8. Tapi tahunnya udah ganti ya, tanggalnya udah ganti guys. Okay. Ya coba kita lihat. Mana tadi? Yang ini ya. Okay. Oh. Jadi kembali lagi sebelum itu guys ya, sebelum. Oh, leper hasan dibuat. Oke, jadi setelah tamat kalian bisa mainkan lagi, tapi itu harinya mengulang guys ya, mengulang di hari sebelum festival ini. Kalau kita ngomong ke ini berarti bakal festival. Nah, kalau kalian sudah start festival berarti kalian udah mau akhir guys ya, melawan si Evil God Omizuchi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ada berapa misi yang belum gua cuma ini aja sih. Hanya untuk ini ya, menyehatkan tanah dan semacamnya sih ya. Oke ya, sebetulnya guys ya, episode kali ini ternyata selendang yang dimiliki oleh si Sakuna ini, kekuatan terbesarnya adalah bisa menyerap semua kekuatan elemen ya, khususnya yang bertipe kayak serangan magic-magic itu guys ya, dan bisa di counter langsung, di apa, damage-nya dikembalikan langsung pada monsternya ya, itu ya yang mengeluarkan jurus tersebut. Nah, namun ada harga yang sangat besar yang harus dibayar oleh seseorang yang mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari Divine Remain atau selendang yang dimiliki oleh si Sakuna ini guys ya, itu selendangnya tuh ya, Raimen ini ya, yang dimana itu dibuat oleh para dua UFO yang kemarin kita temui saat menolong si Yui atau mencari si Yui, seperti itu guys ya. Jadi seperti inilah gameplaynya dan storynya, dan kita juga ketemu dengan bapak ibunya Sakuna. Ternyata ibunya cantik sekali, ibunya, bapaknya juga gagah sekali dan berwibawa guys ya, mukanya serem tapi memang dialah the fearless warrior god guys ya. Wah, ksatria dewa yang tak terkalahkan, mantap jiwa. Oke, dan sebetulnya guys ya, semoga kalian suka dengan episode kali ini ya. Sayang sekali harus berakhir guys ya, gameplay dari Sakuna of Rest and Ruin ini. Tapi kalian bisa kok lama-lamain kalau kalian ingin ya, memainkan gamenya ya. Gak usah festival lah, lanjut aja untuk nanem terus ngapain kayak gitu ya.
Siapa tahu ada hal-hal lain yang bakal terbuka ya, gue nggak tahu guys ya. Tapi kita udah tahu lah garis besarnya bahwa Evil God Emizuchi itu punya dendam dengan Lady Kamisuki dan juga para dewa guys ya. Gue gak tahu kenapa dia bisa semarah itu, punya dendam seperti itu guys ya. Kemungkinan dulu dia juga adalah seorang dewa ya, mungkin ya dewa naga gitu kan, kita gak tahu guys ya. Guys, sebetulnya guys ya, episode kali ini semoga kalian suka. Jika kalian suka langsung aja klik tombol like, bantu saya ke teman-teman kalian dan subscribe kalian, dan langsung aja klik tombol subscribe beserta loncengnya guys ya. Dan rajin-rajinlah untuk berkomen biar gua tahu dan juga bisa berinteraksi dengan kalian tentunya guys ya. Oke, gue Giva dari Giva Trail, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya di Giva Trail tentunya. Oke, bye bye.